Saya menyampaikan bahwa saya akan hadir tanggal 28 setelah selesai pra-peradilan. Hari Selasa saya dinyatakan DPO atau buronan. Dan lawyer saya hari Senin menelpon penyidik KPK menyampaikan bahwa akan hadir tanggal 28. Belum lepas nih, belum lepas. Beberapa hari saya tidak ada, bukan saya hilang, tapi saya pergi ziarah. Ziarah Wali Songo, habis itu balik tanggal 28 sesuai janji saya.